Halo gamers, bersama gue dan guys, gue masih main game TOTK di guys. Jadi video ini gue akan membahas mengenai Battlefield ya di sini. Tapi sebelumnya mungkin gue akan ngebahas mengenai keadaan PH1 dulu nih ya. Jadi one on one ini kita guys ya, Su lawan Wei ya. Dan lalu Wu-nya itu versus Wu itu sendiri ya. Jadi Wu-nya itu ada dua guild. Jadi Wu versus Wu. Nih Valkyrie lawan si Old Gangs ya kayaknya ya. Atau lawan Royalty sih. Enggak, Royalty cuma segitu tuh. Ini juga cuma dua-dua. Yang Wu lawan Wu-nya siapa? Valkyrie lawan siapa? Valkyrie-nya cuma 7, anjir. Tapi kemarin Valkyrie Wu lawan Wu sih guys ya. Nggak, jangan diganggu gitu ya. Tapi ternyata diganggu juga. Nah, di sini kita Wei lawan Xu udah nggak ada Wu-nya, tapi tetap kondisinya ini tetap kalah ya, karena memang secara power kita kalah guys ya. Secara power kita kalah, dan kalau di field itu lu satu sultan aja tuh udah mesti dikeroyok rame-rame, udah susah coy. Tapi kemarin kita sempat dapet sih kota level 1 sama kota level 2. Tapi ya begitu ya, itu cuma dijagain jongkok sama dijagain sama sultan lainnya juga 2-3 biji. Udah susah coy ngambilnya coy, udah lama coy. Ya sedangkan mereka krocok-krocoknya ya, member-member tinggal ngambilin kota-kota lainnya gitu ya. Kayaknya kita salah, kita kayaknya harus main ngejebak sultan-sultannya. Harusnya mungkin seperti itu ya. Dan kita langsung-langsung saja masuk ke battlefield guys. Ya di sini oke. Kita lihat, kita segini ya. Kita lihat Su-nya biasa juga rame coy. Oke, TPK cuma ada 2 orang. Kita lihat nih. Di sini malah nggak ada siapa-siapa coy. Di sini nggak ada siapa-siapa nih. Ini siapa sih? Musuhnya siapa sih anjir? Si survival ya, nah Paragon kita lihat nih. Paragon, power of Paragon. Ada si Jongkok, Adio ya. Ini nggak seramai kemarin ya. Ini masih 2 menit sih. Nggak seramai kemarin. Kemungkinan mungkin member-membernya udah pasrah ya, udah nyerah juga. Untuk di sini kayaknya memang mereka ya tetap kalah masa tuh ya, kalah masa jauh lah. Nggak gampang memang di sini, karena secara kesultanan lu di sini tuh ya nggak jadi OP-OP banget. Karena di sini tuh udah dibikin kayak istilahnya tuh kayak di nerf gitu lah ya, Su-nya di sultannya di nerf gitu ya. Jadi at least bisa main lah. Walaupun tetap aja kita mesti menggaskui kota minimal 4-5 biji dulu juga baru bisa ngelawan si sultan-sultan dari si ini, dari si Su ya guys ya. Seperti itu guys. Ini kita bikinnya gini aja nih. Set. Yang ini kita mainin Wei ya. Jiahou Yuan wajib. Zhang Liao. SP Zhang Liao. Mana tuh SP Zhang Liao. Lalu ada si Su Huang, boleh kita pakai Su Huang ya. Sama kita pakai si Cao Ying lah ya. Cao Pi. Nah, ini kayak Cao Ren nggak usah deh. Cao Ren kita ganti Cao Ying aja guys. Nah ini gini ya, set. Belakang ini, nah cakep nih. Cakep gengs. Nah ini selanjutnya kita main Su ya. Liao Hua wajib, ada si Zhang Fei, ada si Liu Bei. Di sini damage-nya kita Zhou Yun sama Ma Yun Lu sebagai supportnya. Sama satu lagi kita taruh Cukeliang guys ya. Nah, ini mau udah auto deploy aja guys. Nah, gitu ya. 2 detik lagi nih. Nah, ini paragonnya enggak rame guys. Ini fix menang sih, paragonnya gak rame soalnya guys. Oke. Paragonnya tidak ramai guys. Harusnya sih so far aman ya guys. Pengen jauh aja nih. Let's go. Paragonnya kemana nih? Langsung dibabak-babakin sama Babang Lunstar guys. Si Jongkok mana guys? Jongkok guys. Mana si Jongkok? Mereka udah nggak ngambil kota guys, mereka guys. Saking sepinya guys. Mana si Jongkok? Where are you Jongkok? Kodok ganteng. Kodok ganteng nih guys. Udah masuk garisan aja anjay. Withdraw ya. Malah yang ini nih. Ya udah juga deh, udah juga.
juga guys. Tinggal kita gas kuy aja guys. Oh ini yang belum nih. Dikit lagi nih kayaknya guys. Aduh masih 45 tau gitu tadi gak gue tarik ya. Asem baik. Oke ini tapi ya udah pasti win sih. Jadi harusnya aman. Nah ini dia nih si Mr. Jongkok rusuh-rusuh nih guys ya. Si anjing nyari poin nih. Ya ini tetap sih lu hajar gue tetap susah coy. Mesti benar-benar sultan juga yang hajar dia ya. Oke ini kita tinggal ngambil aja sih. Ini udah pasti win sih. Jadi ya kayaknya gak perlu gue berlama-lama untuk record ya. Mungkin gue di sini sekarang mau gacha aja nih guys. Ya gacha selir dulu nih kita mulai ya. Kita ada selir, kita gacha dulu. Dapet siapa nih? Lotus, oke. Eh ngapain market? Lalu mungkin kita gacha tipis-tipis nih. Ada yang bisa digacha gak guys? Ada yang bisa digacha gak nih guys? Lihat ya, tavern gak ada yang oke sih. Ini kita masih nunggu lama. Besok ada si Luxun tapi ya udah full juga. Kita tinggal cari SP Zouyu aja ya. Armory 27 ya, kita let's go aja nih apakah ada merah. Bismillah. Masuk tipin sama babang lu guys. 7 oke. Okay. Stable ada berapa nih? 5. Let's go. Dapat lagi dong merah. Oke, kuning, kuning lagi. Nggak ada, guys. Nggak merah, guys, ya. Nggak merah, guys. Oke sih, udah nggak ada apa-apa lagi sih ya. Bisa gue rekap di sini. So far, udah nggak ada lagi. Di sini. Oke, ini kayaknya sih udah pasti dapat sebentar lagi ya. Kita lihat yang ini. Nah, ini masih banyak nih. Kita kesini aja deh. Kita kesini aja, guys. Tapi ini juga nggak tahu nih ya, mungkin keburu kelar juga nih belum nyampe. Enggak sih, ini masih setengah darah jadi pasti dapat sih guys. Oke, nah si Jongkok, ranking 1 coy, galaks guys ya. Jadi seperti itu lah, udah mungkin itu aja lah yang nggak bisa bahas apa lagi. Mungkin war-warnya sebenarnya fight-fight di kotanya tuh yang seru, tapi malam sayangnya dan ya gue susah kalau malam guys, karena PC gue di kamar, satu kamar sama anak-anak gue tidur guys. Oke deh, segitu aja guys. Video kali ini guys, semua fans semua informatif. Jangan lupa subscribe sama komen, nyalain juga lonceng notifikasi supaya kalian ngetahuin video-video game ini khususnya dari gue guys. Oke guys, thank you for watching and see you. Bye-bye. Ciao.